Kurang lebih 5 hari lagi selesai. Insya Allah nanti akan ada soft launching bulan Maret. Tetapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana kemudian warga Krian dan sekitarnya ini bisa menikmati serta menjadi pemain untuk daerahnya sendiri. Ini penting, jadi ini tadi juga dibahas bagaimana kemudian arah dari pembangunan ini juga berdampak bagi masyarakat Krian tentunya, termasuk dalam segi lowongan pekerjaan. Tadi saya sampaikan agar ada prioritas kepada warga sekitar, warga Krian untuk bisa bekerja di sini. Nah, ini yang masih diaturkan. Insya Allah nanti akan ada soft launching bulan Maret. Nah, ini sambil menyiapkan semua perizinan, sambil menyiapkan semua, karena instalasi masang alkes ini juga butuh waktu. Kemudian sambil menyiapkan juga masalah SDM-nya. Yang jelas bahwa ada prioritas khusus bagi warga sekitar agar kemudian rumah sakit ini bukan hanya berdiri saja di Krian, tetapi dari orang Krian, oleh orang Krian, dan untuk warga Krian sekitarnya, terutama 5 kecamatan sekitar.